Oleh itu, menjadi insan yang baik dan bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial bolehlah dilaksanakan dengan kita menekankan perkara-perkara berikut. Yang pertamanya, sentiasa mengetahui dan menggunakan media sosial pada hari ini dengan sikap bertanggungjawab dan tidak melakukan adu domba kepada orang lain. Bertanggungjawab, itulah kata kunci yang sebenar. Yakin kalau kita sebar maklumat yang salah, nanti kita yang malu, kredibiliti kita akan turun, dan yang paling takut, kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita seharusnya beramanah dalam setiap tulisan dan kata-kata yang ditulis dalam media sosial, kerana jika tidak benar, ianya boleh mengundang kecelakaan. Cuba bayang kalau kita membuat perkara demikian dan orang lain juga membuat perkara demikian, maka sudah tentu huru-hara akan timbul kerana hilangnya perasaan amanah di kalangan pengguna media sosial. Yang ketiga, amalkan budaya semak sebelum sebar sebarang maklumat yang diterima di dalam media sosial. Jangan jadi golongan yang cepat menyebarkan demi untuk menjadi orang pertama memberitahu rakan-rakan yang lain tentang maklumat yang ada di tangannya. Bahkan Allah memberikan teguran di dalam suratul Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seseorang fasik membawa satu berita, maka selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan pada satu kaum dengan perkara yang tidak diinginkan, dan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pengajaran, yang pertamanya umat Islam hendaklah menyedari bahawa kedua-dua tangan ini terdedah kepada kemaksiatan dan dosa yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kedua, umat Islam hendaklah menginsafi diri dengan tidak menyebarkan keburukan, fitnah atau adu domba serta maksiat apabila menggunakan media sosial. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada dan melakukan tabayun apabila menulis dan menyebarkan maklumat kepada orang lain. Ini kerana setiap tindakan kita akan dicatat amalnya oleh para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atiq. Setiap benda yang kita ucapkan, tidak ada melainkan ucapan itu nanti menjadi catatan di malaikat yang mengawas kita dan dengan catatan tersebut.